There's a lighthouse on the hillside that overlooks the sea. When I'm tossed, it sends a light that I might see. And the light that shines in darkness night will safely lead us o'er. If it wasn't for the lighthouse, my ship would be no more. And I thank God for the lighthouse I owe my life to him. Oh Jesus, oh Jesus is the lighthouse, and from the rocks of sea he has shown the lights around me, and I might clearly see. If it wasn't for the lighthouse, where would this ship be? Menembus kegelapan malam, ku perlu terangmu menghadapi pencobaan setiap hari dan cahaya di gelap malam. Selamatkan kita semua, dan ku takkan takut bahaya, sebab Yesus sertaku. Ku bersyukur kepada Tuhan, Dia pimpin jalanku. Oh Yesus, oh Yesus terang hidupku, Dia tuntun langkahku. Pancaran sinar kasih-Nya terangi jalanku. Sesatlah perjalananku tanpa Yesus sertaku. Ku bersyukur kepada Tuhan, Dia pimpin jalanku. Oh Yesus, oh Yesus terang hidupku, Dia tuntun langkahku. Pancaran sinar kasih-Nya terangi jalanku. Sesatlah perjalananku tanpa Yesus sertaku. Sesatlah perjalananku tanpa Yesus sertaku. Bye.
para mahasiswa, hamba-hamba Tuhan, para pengajar di tempat ini, saya perlu sampaikan ini supaya hidup kita ini berpadan kepada Allah dengan sempurna. Kenapa? Kalau seperti Hawa saja bisa digoda untuk melakukan pilihan yang salah, melanggar. Berani memakan buah yang Tuhan sudah katakan, jangan kamu makan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, setan mulai mempengaruhi. Apa kata ular itu kepada Hawa? Ah, ini mah Yesus mau monopoli. Kalau bahasa sekarang dia katakan apa? Ini Yesus mau monopoli. Tapi begitu dia coba, ular apa yang ular katakan di dalam Kejadian 3 ayat 4? Ah, kamu tidak akan mati. Ambil saja. Makan saja. Setan dengan kesombongannya berhasil menggoda siapa? Orang yang pertama diciptakan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya hati-hati kita dengan kesombongan. Kenapa? Kesombongan pertama diciptakan oleh setan melalui siapa? Ular. Enggak usah takut. Tidak usah. Kamu tidak akan mati. Kenapa setan melakukan itu? Oke. Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya. Di dalam kitab Kejadian 3 ayat 5 dia katakan apa? Pada waktu itu matamu akan terbuka. Kembali setan menggoda kepada siapa? Hawa. Kenapa setan menggoda? Apakah setan tidak tahu bahwa itu tidak boleh? Tahu. Sangat tahu. Karena dia sirik. Dia ingin menjadi seperti Yesus. Dia ingin menjadi seperti Allah. Sifat sirik ini dia katakan. Dan kamu, kalau kamu makan buah itu, kita akan jadi seperti Allah. Kembali, dua pilihan sudah dilakukan oleh salah satu orang yang pertama diciptakan Tuhan. Mengerikan. Kenapa dia goda? Karena dia iri. Dia mau menjadi seperti Yesus. Mahasiswa-mahasiswa yang saya cintai di tempat ini. Wajar Anda sombong? Wajar Anda mempunyai rasa sirik? Wajarkah Anda mempunyai rasa iri? Kalau tujuannya positif, saya persilakan. Tapi kalau sudah dikasih rambu, awas, jangan begini, awas, jangan begitu, awas, ini salah, awas, itu salah, Anda tubruk. Jadilah seperti siapa? Seperti Hawa. Kita terkadang kecewa. Kecewa tidak pernah di depan. Kecewa selalu akan terjadi di belakang. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita telah tahu, iblis menang. Pada satu saat, karena dia sudah berhasil menggoda Hawa. Kondisi ini berpengaruh sampai saat ini. Kalau kita dalami Alkitab, mahasiswa, para pelajar, kita harus jangan sampai lemah. Kenapa? Iblis ini berusaha untuk menggoda kita agar kita salah memilih jalan. Hati-hati saudara-saudaraku. Kita sudah tahu dari cerita sejarah bagaimana Allah menurunkan Yesus Kristus sampai Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa
dan kesalahan kita semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya kita tegar di dalam pilihan untuk mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Pengorbanan dan penderitaan Yesus sebagaimana peringatan Hari Raya Paskah beberapa hari yang lalu jelas merupakan pengorbanan yang sangat berat. Pengorbanan yang luar biasa. Namun Yesus sayang kepada kita. Dia tetap menasihati kepada kita. Bahkan murid-muridnya, 12 muridnya dinasihati oleh Tuhan Yesus. Apa nasihat Tuhan Yesus pada waktu beliau naik ke Taman Getsemani? Dia sudah tahu bahwa dia akan disalibkan. Dia sudah tahu dia akan disalibkan. Apa yang dia katakan kepada murid-muridnya? Di dalam Lukas 22 ayat 40, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada murid-muridnya, berdoalah. Berdoalah, berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu nasihat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Oke. Kita bicara dalam suatu cerita yang di zaman lalu. Saya mau bertanya kepada kita semua para orang tua yang hadir mendampingi anak-anaknya di tempat ini. Bagaimana rasa kita sebagai orang tua kalau kita tahu bahwa anak kita ini sudah salah jalan? Bahwa anak kita ini sudah salah memilih. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Apa yang dapat kita nasihati kepada anak-anak kita yang sudah salah jalan ini? Yang sudah salah memilih? Apa nasihat kita kepada dia? Sama seperti seorang dosen, apabila melihat mahasiswanya tidak berhasil dalam suatu pendidikan, her tidak pernah habis, angkanya menarik mengikuti salah satu warna partai, memprihatinkan. Kapan kita mendoakan mereka? Kapan kita bertanya kenapa begini, kenapa begitu? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus mengetahui dia sudah akan disalibkan, yang dia minta kepada murid-muridnya hanya satu, berdoalah. Berdoalah. Agar jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, iblis memang luar biasa. Godaannya kepada manusia itu tidak lebih ringan dibandingkan dengan pada waktu-waktu yang lalu. Berapa banyak orang umat Tuhan sekarang ini, gak usah jauh-jauh kita berbicara di dalam organisasi Advent. Yang kita yakini ini adalah yang terbaik. Betul, ini yang terbaik. Pertanyaannya, berapa banyak mahasiswa Unai yang sudah keluar dari tempat ini? Berapa banyak mereka yang masih setia di dalam kebenaran? Panggil, cari, libatkan mereka untuk membangun Unai. Hebat. Adapun saya minta kalau Anda sudah menjadi orang yang berhasil besok, jangan lupakan alma matermu. Kenapa kita harus membiarkan? Tanggung jawab siapa untuk membangun pendidikan Unai ini? Anak yang baik akan hormat kepada ibu bapaknya. Anak yang baik akan berterima kasih kepada orang tuanya. Anak yang baik akan menghargai siapa yang membesarkan dia. Siapa yang menyukseskan dia. Siapa yang memberhasilkan dia.
Dan kalau anak itu tidak bisa berterima kasih, maka anak itu sudah berada di pilihan jalan yang sesat. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Apa takut? Apa takut? Amin. Itu janji lo, komitmen lo itu. Awas, mereka yang tidak komitmen, pertanda tidak setia. Hati-hati gadis-gadis, kalau ada seorang calon Anda nanti yang hanya bisa ngomong dalam bahasa yang sekarang bahasa gaul, omdo, omong doang. Saya takut pada waktu pacaran, oke. Okay. Disuruh apapun komitmen, yes. Begitu sudah jadi suami istri, no. Memang setan luar biasa. Setan merasa pada waktu Yesus mati. Kita sudah tahu ceritanya dan saya nggak perlu menceritakan lagi karena apa? Unai membangun kepribadian kalian di dalam kebenaran luar biasa. Setan merasa menang pada waktu dia melihat Yesus sudah mau mati. Karena dia merasa Yesus mati karena apa? Karena keberhasilan setan membuat Yesus harus mati. Namun, setelah Yesus mati, siapa yang tertawa? Siapa yang tertawa setelah Yesus mati? Yang tertawa setan, iblis. Dia mengira bahwa dia telah menang. Tapi ketika Yesus bangkit dan berada lagi di antara mereka, Lukas 24 ayat 36-38, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Semua terkejut. Duh, ini orang yang sudah mati kok sekarang bangkit ada di sini. Kaget? Oh, kaget. Itu sebabnya di dalam Lukas 22 ayat 46, teguran Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia dibunuh mati di atas kayu salib. Apa yang mereka katakan? Pada waktu kita menghadapi kesulitan, pada waktu saya sudah akan dibunuh, pada waktu saya akan disalib, Yesus datang mencari di mana murid-muridnya. Di dalam Lukas 22 ayat 46, di mana murid-muridnya? Lagi ngapain murid-muridnya? Di situ Yesus mulai terketuk hatinya. Mengapa kamu tidur? Mengapa kamu tidur? Bangun dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oke? Lihat yang diserang oleh setan siapa? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, setelah Yesus bangkit, semua terkejut, termasuk siapa yang terkejut? Apakah hanya murid-murid Tuhan Yesus? No! Setan pun terkejut. Wah, saya kalah lagi. Dia tadinya sudah merasa menang pada Yesus waktu Yesus mati, setan katakan, aku menang. Tapi pada waktu Yesus bangkit, dan dia berada di antara murid-muridnya, dan dia perlihatkan tangannya. Ini tanganku yang bekas disalib. Ini kakiku yang pernah dipantek. Baru mereka merasa apa? Wah, luar biasa. Memang itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih. Selain para muridnya yang terkejut, iblis pun terkejut. Dan
Di dalam Lukas 24 ayat 51, ketika Yesus sudah memberkati semuanya, lalu ia berpisah dari antara siapa? Dari antara muridnya. Kemana Yesus? Kembali ke Yerusalem? Kembali ke Mesir? Kembali ke Yudea? Tidak. Yesus terangkat naik ke surga. Kenapa kita tidak berani memilih Yesus sebagai orang pilihan kita? Kenapa? Sebelum saya melanjutkan, Yodi, bersedia nyanyi satu lagu lagi? Oke, okay. Anda masih bisa menerima anak saya, Yodi mau menyanyi lagi? Oke, okay. Kalau enggak saya suruh dia diam di tempat duduk. Oke, okay, Yod, nyanyi satu lagu lagi ya. Oke, okay. Supaya napas saya pun agak sedikit tertolong. Dia ada ininya, saya kasih Bapak. Kita boleh sampai jam 12 lebih sedikit. Tapi ini ya, saya lihat dia punya form, baru saya mau tanya. Baru saya mau tanya, ini anaknya Ricky ya. Lagu keduanya, kita memiliki pilihan seperti yang barusan ayah saya infokan. Tapi jangan khawatir bahwa Tuhan selalu membuka tangannya untuk kita kembali datang kepadanya. Chimes of time ring out the news, another day is through. Someone slipped and fell. Was that someone you? You may have longed for added strength, your courage to renew. Do not be disheartened, for I have news for you. It is no secret what God can do, what He's done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It's no secret what God can do. There is no night, for in His light you'll never walk alone. Always feel at home wherever you may go. There is no power can conquer you while God is on your side. Take Him at His promise, don't run away and hide. It is no secret what God can do, what He's done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what
God can do. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Terima kasih Yodi, tak tersembunyi kuasa Allah. Setelah Yesus berkorban, mati, karena siapa dia? Karena kita salah memilih. Karena pilihan kita yang salah sehingga kita terjebak. Itu sebabnya saudara-saudaraku, para mahasiswa UNAI khususnya, juga kepada para dosen, juga para pembimbing-pembimbing, para pengajar yang ada di tempat ini. Yesus berkorban untuk kita sebagai manusia. Pertanyaannya, apa yang dapat kita korbankan untuk Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak meminta diri Anda, Mbak. Tuhan Yesus tidak meminta jiwa Anda, tapi Tuhan Yesus meminta agar kita kembali ke jalan yang sudah Tuhan berikan. Kamus Unai adalah tempat di mana kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Saya yakin dan percaya kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Apa tujuannya kita berada di tempat ini? Apa tujuannya kita berada di kampus ini? Ini tantangan terberat yang harus kita pikirkan. Tanggal 25 Mei, saya harus berbicara di UNCLAB. Saya diminta untuk memotivasi para lulusan agar mereka dipersiapkan masuk agar mendapatkan pilihan yang benar setelah mereka lepas dari kampus UNCLAB. Saya bingung apakah saya bisa menyediakan waktu saya pada tanggal itu. Mereka berkali-kali telepon, masa sudah 1 tahun minta waktu enggak diberikan. Saya harus katakan kepada anak saya Yodi, dampingi papi, kita ke UNCLAB tanggal 25 Mei. Tuhan meminta kepada kita untuk memotivasi supaya murid-murid Tuhan itu jangan salah jalan, jangan tersesat di dalam pilihannya. Memang dunia sudah berubah. Tantangan di akhir zaman ini mengerikan. Sungguh sangat mengerikan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya berusaha untuk menepati jam 12 kita selesai. Jadi saya mesti tarik khotbah saya nih. Saya mesti tarik khotbah saya supaya kita berhenti di jam 12. Tantangan kehidupan di akhir zaman ini sudah luar biasa. Itu sebabnya di dalam Ulangan 11 ayat 26 dan 28. Apa dikatakan di situ? Lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini 2 jalan antara berkat dan kutuk. Mana yang mau kalian pilih?
Di dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 dia katakan, aku memberikan kepadamu pada hari ini. Apakah kamu ingin mendapat berkat atau ingin mendapat kutuk? Waduh, ini ancaman ini. No solusi. Memang harus ada pilihan. Anda mau masuk dalam pilihan mana? Menjadi suatu pemikiran, apa yang akan kita pilih nanti? Mari, saya akan coba perlihatkan satu slide. Kebetulan itu dalam bahasa Inggris. Saya membagi kehidupan manusia dalam lima fase. Nanti Anda lihat pilihan Anda ini benar atau salah. Fase pertama adalah usia 0 sampai 12 tahun. Itu adalah masa yang sangat menyenangkan. Siapa anak-anak yang tidak menikmati masa kanak-kanaknya? Siapa yang tidak menikmati? Awas. Nanti saya jabarkan. Yang kedua, masa usia 13 sampai 21 tahun. Ini masa yang berbahaya. Kenapa? Masa penuh gejolak di dalam diri anak-anak ini. Fase ketiga, masa dewasa dan usia produktif. 22 sampai 55 tahun. Ini adalah masa perjuangan. Ini adalah masa terberat. Kalau usia 13 sampai 21 tahun belum terlalu berat, tapi memasuki usia 22 sampai 55 tahun, nah lo, ini tantangan terberat. Karena apa? Ini adalah masa perjuangan. Perjuangan dalam arti yang luas. Berikutnya, masuk kepada fase keempat. Fase apa? Masa senja dan usia pensiun. Ini adalah masa-masa di mana kita harus menikmati hidup. Jadi kalau pada masa ini kita tidak menikmati hidup, ada sesuatu something wrong di situ. Kita harus introspeksi, bertanya why? Kenapa kita tidak bisa menikmati? Dan yang kelima terakhir, masa usia 71 tahun ke atas. Alkitab mengatakan itu adalah apa? Bonus. Merupakan masa persiapan. Persiapan apa? Bagi mereka yang sudah 71 tahun ke atas, dia memasuki usia persiapan. Persiapan apa? Bukan kata saya loh, mati. Tapi kenapa? Kata hadirin yang mengatakan, masa persiapan untuk masuk ke lubang kubur. Pertanyaan apa yang dapat kita lakukan pada masa-masa ini? Kita lihat slide berikutnya. Lima pilihan strategis menuju kebenaran. Usia balita dan anak-anak 0-12 tahun. Di dalam Kolose 3 ayat 21, dia katakan apa? Hai bapak-bapak dan ibu-ibu, janganlah sakiti mereka. Itu yang saya bilang, masa 0-12 tahun adalah masa yang sangat menyenangkan. Kenapa? Semua pikiran akan turun kepada anak itu. Supaya apa? Supaya jangan tawar hatinya. Awas! Ini masa di mana kita menanam, dan sekarang kita mulai melihat pelan-pelan hasilnya. Apakah anak ini akan tumbuh dengan karakter yang baik atau karakter yang buruk? Oke, kita masuk kepada fase kedua. Karena saya harus potong, kita ngejar waktu.
Apa yang dihadapi oleh para remaja dan menjelang dewasa? Ini masa rawan. Ini masa egoistis. Ini masa-masa di mana anak-anak itu mulai memperlihatkan perilaku yang melawan. Ini masa-masa di mana anak-anak itu sudah mulai dipengaruhi. Bukan oleh lingkungan keluarga, tapi mereka dipengaruhi oleh lingkungan luar. Itu sebabnya saya katakan masa-masa ini adalah masa-masa bergejolak. Itu sebabnya di dalam Amsal 3 ayat 30 sampai 32 dia katakan, janganlah kamu bertengkar dengan seenaknya kepada seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepada kamu. Janganlah iri kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang yang jujur, Tuhan mau bergaul erat. Nah, kepada usia-usia 13 sampai 21 tahun ini, pada waktu Anda menghadapi masa-masa bergejolak, diperlukan pendamping-pendamping yang bisa mengarahkan. Salah pendampingan, maka anak ini pasti akan salah memilih jalannya. Berapa banyak anak-anak yang tidak bersama ibu bapaknya di kampus ini? Tergantung kepada siapa keberadaan mereka di tempat ini. Siapa yang bisa memberikan perhatian, yang bisa memberikan pilihan yang terbaik pada waktu mereka sedang bergejolak antara salah dan benar, antara salah dan benar. Siapa tumpuan mereka di tempat ini? Diperlukan keterbukaan bagi anak-anak. Jangan bertengkar karena urusan-urusan yang sepele, yang terkadang tidak jelas. Kalau kita lihat kehidupan di luar kampus ini, aduh, mengerikan. Perkosaan di mana-mana. Narkotika di mana-mana. Pembunuhan di mana-mana. Percabulan di mana-mana. Mengerikan. Sudah tidak bisa ditutupi. Pada waktu Anda bergejolak, rasa ingin tahunya berkecamuk, yang terjadi apa? Itu sebabnya pada waktu Anda sedang menghadapi pergelutan. Pada waktu Anda sedang menghadapi pergelutan, nasihat Tuhan Yesus sederhana kepada murid-muridnya. Apa yang dia katakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi? Berdoalah, berdoalah, dan berdoalah. Lalu, apa yang menjadi tantangan untuk mereka yang dewasa dan usia produktif? Di dalam Matius 6 ayat 32, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pasti. Ini pilihan yang sempurna. Jangan dengan kekuatan akal budimu, kepintaran yang kamu rasa bahwa ini adalah milik aku, maka engkau akan masuk di dalamnya jalan yang sesat. Berikutnya, apa yang dilakukan oleh para usia senja memasuki pensiun? Sekiranya engkau di dalam Yesaya 48 ayat 18-19, sekiranya engkau telah memperhatikan perintah-perintahku sekian puluh tahun, maka damai sejahteramu akan tetap seperti sungai yang tidak pernah kering. Waduh, siapa yang mau kering di sini? Siapa yang mau susah di tempat ini? Nggak ada yang mau. Saya sebenarnya menyediakan slide yang keempat, tapi saya sudah bilang sama Yodi, jangan translate slide keempat. Kenapa? Nggak mungkin terkejar waktunya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita harus perhatikan Yesaya 48 ayat 18-19. Anak cucu kita pun akan seperti kersik banyaknya. Namun mereka tidak akan dilenyapkan. Wah, ini janji Tuhan loh. Janji Tuhan
tidak pernah berubah. Lalu bagaimana dengan yang terakhir? Bonus. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Titus 2 ayat 1 sampai 5. Berapa banyak yang hadir di tempat ini yang usianya di atas 71 tahun? Tolong saya mau lihat angkat tangan. Yang usianya di atas 71 tahun. Wow. Hanya berapa? Waduh, mohon maaf, mata saya tidak bisa melihat jauh. Memang mesti dioperasi. Sudah dibantu tapi tetap belum bisa. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ingat di dalam Titus 2 ayat 1 sampai 5. Apa yang diminta oleh Tuhan kepada kita melalui Titus 2 ayat 1, melalui apa yang diminta oleh Rasul Paulus di dalam Titus 2 ayat 1 sampai 5. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidupnya sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam asih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menjadi pemfitnah, jangan beda-bedakan anak, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ayat yang kelima, hidup hendaklah bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat, agar firman Allah jangan dihujat orang. Slide terakhir. Hidup tidak selamanya mulus. Why? Kita butuh petunjuk jalan. Agar manusia selalu waspada. Kita butuh persimpangan. Agar bisa bijak dalam memilih. Kita butuh batu kerikil. Agar kita berhati-hati dalam melangkah. Kita butuh masalah. Agar bisa menghargai pertolongan. Kita butuh air mata. Agar selalu rendah hati. Kita butuh kritikan agar bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita butuh tertawa agar mengerti mengucap syukur. Kita butuh senyum agar mengerti cinta kasih. Kita butuh orang lain agar tahu dia tidak sendirian. Kita butuh doa agar selalu ingat bahwa Tuhan itu ada. Terakhir, semua pilihan kembali kepada kita. Masa depan kita bukan karena orang lain, tapi masa depan kita adalah diri kita bersama Tuhan. Jangan paksakan orang lain mempengaruhi diri kita, tapi kita harus memberdayakan diri kita agar tetap selalu bersama Tuhan. Jika hal itu terjadi, saya yakin dan percaya kita akan tetap setia, selalu bersama Tuhan. Sebagaimana nasihat Rasul Paulus dalam 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Tuhan Allah memberkati kita semuanya. Inilah harapan dan doa saya. Amin.